Hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Hello Anfa. My name is Farhan and today aku akan buat review untuk car phone holder jenis magnetic. So aku beli benda ni online dan aku baru beli semalam, hari ni dah sampai. So sangat laju dia punya servis dia. So untuk car phone holder di Malaysia kita ada 3 jenis yang kebiasaannya orang pakai. Yang pertama iaitu yang jenis sub pada cermin tu kan, yang melekat pada cermin. Dan kebiasaannya aku tengok tak ramai yang pakai. Makin lama dia akan mudah tertanggal. Yang kedua jenis stick pada dashboard kereta. So jenis kedua ni pun aku kurang gemas, sebabnya in case lah kalau phone holder tu tertanggal, so dia akan menyebabkan ada kesan stiker 3M tu melekat pada dashboard. Jadi bagi aku kurang cantik lah. So korang nak kena basuh, nak kena gosok benda tu bagi bersih dulu kan. So aku kurang gemar yang kedua tu. Yang ketiga aku, yang ni jenis yang aku paling suka, iaitu yang melekat pada aircon kan, yang stick pada aircon. Macam ni lah. Ada yang jenis yang kepit handphone yang biasa orang pakai, tapi yang ni jenis magnet. So aku selama ni aku pakai jenis yang kepit handphone tu. So far okey je. Cuma aku saja nak try beli yang jenis magnet, nak tengok macam mana. So magnet ni lagi senang lah kan, sebab korang boleh tarik je kan. So aku baru beli yang ni. Reason kenapa aku suka pakai yang jenis lekat pada aircon, sebabnya bila korang pakai GPS pada handphone korang, dia akan tarik line kuat. So handphone korang akan cepat panas. Satu. So bila cepat panas, kurang bagus untuk phone korang. Dan bila korang tak kat aircon, phone korang akan sentiasa sejuk lah. So benda tu bagus untuk phone korang. Okay, cumanya kadang orang komplain lah, bila kau letak kat aircon, dah kena block lah aircon. So kereta kau mungkin, diorang rasa mungkin macam kurang sejuk lah. So korang terpaksa pasang kuat sikit lah supaya dalam kereta korang sejuk. Okay, sebab sebenarnya tak ada sangat beza sangat pun. Tapi okey lah, ikutlah korang kan. So bila korang beli package ni, korang akan dapat kotak ni. Dalam kotak ni kau akan dapat magnetic air vent mount for mobile device. So untuk mobile device sahaja. Okay, so tak kira lah kau pakai iPhone ke, kau pakai Samsung ke, kau pakai apa ni, Sony ke, pakai Vivo ke, pakai Motorola ke kan. Ikut lah korang kan, nak pakai apa pun boleh, tak kisah. Kecuali untuk Samsung Tab. Tab ke, tak kira lah Samsung ke apa, tapi Tab ke, iPad ke. Aku dah try tadi guna iPad aku ni. So memang fail lah. Memang tak boleh lah, sebab iPad memang berat. So benda ni tak boleh support lah. So kau akan dapat benda ni, dan korang akan dapat 2 aluminium plate. Ini yang jenis bulat. Nampak eh? Nampak. Okay, nampak eh? Satu lagi jenis yang segi empat je ni. So aku dah tampal pada aku punya casing. Aku jenis kalau boleh aku tak suka tampal pada phone, sebab nanti akan mencacatkan kecantikan phone korang. So aku lagi suka tampal pada casing. So ni eh. So kita akan tengok macam mana result dia bila benda ni melekat. Sebelum tu aku akan explain dulu. So benda ni kau boleh adjust, kau boleh tekan dunia ni. Okay, nampak eh. Okay, kemudian benda ni pun kau boleh naik, nampak. Okay, boleh naik kan, boleh bend lah kat sini benda ni. So kau boleh ke bawah kan, ke atas ke. So kau jangan risau lah, sebab bila kau bawa kereta, in case lah kau tiba kau takut benda ni terjatuh ke bawah. So jangan risau, sebab benda ni memang kuat. Aku dah try ni, memang ketat juga lah. So bila korang letak phone korang, dia memang akan stick macam ni. So dia takkan jatuh macam ni lah. And insyaAllah tak jatuh lah. Okay, so dia akan stick macam ni. So aku try lekat phone aku. So beginilah. Okay lah. So this one, tengok berat dia, boleh support tak. Aku dah gegar-gegar ni. Okay kot. Okay. So kalau kau gegar kuat-kuat, memang jatuh lah kan. Tapi insyaAllah kalau kau naik kereta, kau setakat langgar lubang-lubang sikit-sikit tu, tak ada hal lah. And melainkan kalau kemalangan ke, accident, itu mungkin melambung jugalah handset kau sekali. Okay, so kalau setakat bawa kereta lekat macam tu, tak ada apa. So insyaAllah okay. So kejap lagi aku akan try bawa kereta dan kita akan tengok
macam mana dia punya result dia, sama ada gegar ke, jatuh ke. Okey, kita akan tengok sebentar lagi. Sekian, Assalamualaikum. Hai, sekarang aku akan try pasang handphone ni pada phone holder ni, jenis magnetic. So korang boleh tengok aku pusing-pusing phone ni, so far okey, memang tak ada masalah lah. So tadi pun aku dah try bawa kereta ni menggunakan phone holder ni. So bila ada bumper ke apa, so far memang tak ada masalah lah. So memang tak gegar dan benda tu memang tak bergerak. So benda tu bagi aku sangat memuaskan. Okay.